Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Welcome to my channel, Farouk Serdeti. Oke guys, kali ini kita akan meliput salah satu keseharian dari para pemuda dan pemudi yang ada di Desa Merulung ini saat berakhir pekan. Dan penasaran seperti apa keseharian mereka, tetap stay di video ini sampai selesai. Desa Merulung selain memiliki tradisi adat dan istiadat yang sangat kental, juga memiliki cagar budaya dan destinasi tempat wisata yang sangat menarik. Dan terlepas dari itu, ada sisi lain yang perlu untuk diangkat ke hadapan publik untuk diketahui. Ternyata masyarakat Desa Merulung juga memiliki banyak potensi lainnya dari aspek olahraga, salah satunya olahraga bola voli yang saya liput di kesempatan kali ini. Sejarah di desa mencatat bahwa semenjak leluhur terdahulu hingga sampai pada generasi saat ini, olahraga bola kaki dan bola voli telah mendarah daging dalam masyarakat Desa Merulung dan juga telah menjadi suatu tradisi bagi masyarakat. Dari generasi terdahulu hingga ke generasi saat ini, olahraga voli dan bola kaki tidak dapat dilepaspisahkan dari kehidupan masyarakat Desa Merulung. Lewat olahraga ini telah membuktikan kepada masyarakat di desa-desa lain bahwa masyarakat Desa Merulung juga merupakan gudang pemain, baik pemain bola kaki dan pemain bola voli yang patut untuk diperhitungkan. Karena para pemainnya baik bola kaki dan bola voli memiliki skill alami di atas rata-rata guys.
dan lewat olahraga bola kaki dan bola voli juga, masyarakat Berulun telah diakui skill pemain bolanya, baik dalam lingkup kecamatan, lingkup kabupaten, bahkan sampai ke tingkat provinsi. Hal itu telah dibuktikan dengan berbagai macam piala penghargaan yang diraih oleh para pemain dari generasi ke generasi. Setiap akhir pekan, khususnya di lapangan voli putra-putri ini, selalu dibanjiri oleh pemuda-pemudi Desa Lurulun dalam mengeksplor minat dan bakatnya dalam bermain bola voli. Hal ini tidak menutup kemungkinan juga untuk masyarakat lain yang di luar dari Desa Lurulun yang ingin berkunjung untuk persahabatan bersama pemuda-pemudi asli Desa Lurulun dalam mengadu skill bola volinya. Demikian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya Farus Raditya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.